Indonesia. Bebe dan Nelson anak jadi urusan tetangga. Berat berapa? Udah bisa apa? Dah bisa nyobek minyak Indomie? Apa enggak? Welcome to motherhood di Indonesia. Cara lahirin dan asuh anak jadi penanda. Sesar support dibantu encus tuh katanya. Belum bisa dibilang ibu yang seutuhnya. Welcome to suku Jawa, ramah orangnya. Cukup mesem bilang monggo dapet monggo juga. Kalau kamu nanti jodohnya orang Jawa, pastinya hidupmu akan bahagia. Welcome to suku Jawa, banyak bahasa. Dari muku sampai kromo inggil semua beda. Sama orang tua jawab inggih eyang. Kalau sama kamu jawabnya dalam sayang. Ay rabi deh, ay deh. Welcome to drama drakor, dipantengin terus. Kalau udah nonton anak laki gak diurus, nontonnya berjamnya sampai lu lupa tidur. Biarin aja deh, kita nongkrong, biar ada yang ngurus. Komplain lu, komplain. Welcome to Presiden University, kampus swasta paling mahal se-Indonesia. Satu semesternya 33 juta, mampus gak tuh? Tapi tenang. Welcome to Mobile Legend, dicuekin terus. Kalau udah main gua enggak pernah diurus. Mainnya berjam-jam sampai badannya kurus. Berapa aja nih gua keluarin jurus. Welcome to dunia anime, have a look around. Kami dikatain wibu karena suka ngehalu. Punya waifu? Punya dong, gak bisa disentuh. Kasian deh lu, gimana mau ke Jepang kalau nolep mulu. Iya juga ya. Welcome to dunia anime yang sukanya tuh dibeli figur gesin impact kerjaan sehari-hari. Tapi jangan salah, kami paling kawaii. Nonton anime, kucing peduli. Hihihi. Welcome to Brawijaya di kota Malang ya. Sering disebut universitas berbayar ya. Mahasiswanya itu semua artis ibu kota. Plat B di mana-mana. Welcome to Brawijaya yang penting bergaya. Katanya kuliah luring kok masih daring aja. Angka covid yang masih tinggi penyebabnya. Kok katanya sama? Welcome to Bekasi, empat orang kaya. Sarangnya Aerox dan juga Vespa Meti. Kalau malam minggu berisik banget. Aduh, knalpotnya. Welcome to Bekasi, 4000 umat. Kalau mau nongkrong langsung pergi ke Galaksi. Di sini kalau siang panas banget. Iyalah, orang matarnya dua. Welcome to MasterChef Ina, lomba masak-masak. Kalau masak enggak bener dihujat netizen. Padahal mereka enggak tahu kita gugup. Masak diliatin sama chef profesional. Welcome to MasterChef Ina, ada chef Ina, ada chef Renata dan juga chef Arnold. Kalau masak enggak bener dimarahin. Tapi aslinya mereka baik-baik kok. Welcome to TikTok Indonesia. Ada yang kaya raya, Siska Cole namanya. Ada yang followers banyak, Ria Ricis tentunya. Ada yang pala botak-botak TikTok pastinya. Welcome to TikTok Indonesia. Ada yang suka drama itu Dennis Karista. Ada yang makan cabe itu Anggun namanya. Ada pasangan yang viral Adi Asri pastinya. Welcome to nikah muda, enak rasanya. Mau ngapain aja, gak perlu takut dosa. Rezeki tiada henti. Doi masih ragu, coba yakinin lagi. Welcome to nikah muda, banyak berkahnya. Mau kemana aja, gak perlu antar jemput. Tabungan bisa patungan. Bener gak sayang? Welcome to
cari kerja ini ceritanya. Yang kirim CV kemana-mana gak dipanggil juga. Tiap hari rebahan dicap pengangguran. Miris mana dompet makin menipis. Welcome pencari kerja kok susah ya diterima. Tes sana sini wawancara gak ada hasilnya. Kepalanya pusing, pening. Mana HR sering banget ngeghosting. Welcome to Indonesia, ribet makannya. Makan bubur masih bingung aduk atau enggak. Makan nasi padang tuntutan pakai tangan. Kalau dia pakai tangan, kagak nikmat. Welcome to Indonesia, ribet makannya. Makan rame-rame suka ditinggalin satu. Kalau sisa satu makan pada malu-malu. Hey, giliran gua makan, lu bilang rakus. Welcome to my life, punya adek gini. Mulutnya tukang ngadu, jiwanya BNN. Pa, kakak belum sholat. Ma, kakak pulang malam. Dasar beban keluarga. Bisa diem gak? Welcome to my life, punya adek gini. Kalau minjem barang gue, mintanya ke bonyok. Gak tahu kata mama boleh. Ya elah tinggal beli lagi sih. Dasar manusia licik. Bisa apa gue? Ngomong apa? Ngomongin lo, bener kan? Oh iya bener. Kok mukul? Welcome to Depok City, awal corona. Kotanya tertata, orangnya ramah-ramah. Jalan gak bolong dan juga anti begal. Motornya embrang semua. Welcome to Depok City, anak sih cantik, bodinya bagus, orangnya kaya. Udah saya pantau tuh pak, masa dia gak kerja tapi kaya? Gimana ibu sebagai tetangganya? Welcome to dunia kucing, hai para babu. Tiap hari nyerok tai jajan untuk kucing. Dibeliin mainan maunya di kardus. Dibeliin royal canin bawahnya tikus. Welcome to dunia kucing, yuk pada sadar. Tangan kalian luka-luka.